Weh, whitehead menggila eh. Aku macam tak percaya dan aku rasa aku sedang bermimpi. Tapi tak apalah, aku nak bercakap sikit pasal pelaburan Wahid Invest. Akhirnya kenapa hampa perlu join pelaburan ni sekarang. Kita intro dulu. Okey, sekarang hari ni 17 hari bulan Jun. Okey, aku memang duk perhati tiap-tiap hari sekarang hari ni aku buka Wahid Invest. Kenapa? Sekarang Wahid dah tunjukkan uptrend. So bagi siapa yang melabur, okey, sekitar hujung bulan 12 hari tu, ketika waktu tu saham Wahid tengah menurun, okey, aku rasa sekarang dia orang tengah berpesta. Dan aku pun I'm one of the one yang memang melabur ketika itu, dan aku percaya bahawa one fine day hari untuk keuntungan sampai. So hari ni dah sampai. Semalam okey, dapat dalam 13%. Okey, aku ingat dia nak turun balik jadi 12%, 10% apa semua. Hari ni dia naik pula 15%. Gilalah, dan aku harap-harap sangat dia uptrend, uptrend, uptrend sampailah satu masa. Dan kita pasti, aku rasa waktu ni lah bagi siapa yang nak try Wahid, go for it. Okay, aku just nak promote macam biasa. Dekat bawah ni ada link. Okay, siapa yang nak join Wahid Invest dan takut kerugian, aku cadangkan hampa join dekat bawah ni. Kat bawah ni, bila hampa daftar, hampa melabur kali pertama RM100, hampa akan dapat RM10 percuma. So total pelaburan hampa ialah RM110. Letak 100 so RM10 akan ditambah secara automatik, dan hampa akan dapat RM110. Waktu ni lah hampa boleh start. Okay, letak dulu 100 dekat situ, tengok trend, tengok trend, tengok trend. So bila trend tu dah makin menurun sikit ke, apa boleh beli lagi, beli lagi. Kadang kalau hampa tak puas hati, boleh keluarkan dan tutup account. Okay, it's very easy. Pelaburan Wahid Invest adalah pelaburan yang menggunakan robot. So you just pump the model, letak saja modal dalam tu, lepas tu biarlah robot buat kerja. Okay, so bagi siapa yang belum lagi join Wahid Invest, come. Okay, aku rasa pelaburan ni sekarang dah memang berbaloi. Pasaran pun dah makin stabil balik kan, selepas COVID-19, selepas all the things yang berlaku dekat dunia ni. So it's time for us untuk meraikan lah. Okay, dan harap-harapnya berpuas hati. Aku akan buat update lagi, okay, lepas ni, apa yang berlaku dengan Wahid Invest, apa yang berlaku dengan pelaburan aku, macam Raise, macam Versa. Tapi sekarang ni aku just honok nak bercerita pasal Wahid Invest lah, sebab Wahid Invest sekarang tengah bagus kan. Okay, adakah berbaloi, adakah benda ni penipuan? Dan aku nak pesan sekali lagi lah, jangan join Wahid Invest kalau ada orang datang jumpa atau PM apa melalui Telegram, sebab benda tu memang tak betul. Wahid Invest, mana-mana pelaburan robot advisor pun, pelaburan hanya dilakukan melalui aplikasi. Even aku pun bukannya trader ataupun agent tau. Aku hanya mempromosikan referral code aku sebab aku nak bagi ke hampa RM10. Itu sahaja. Lepas hampa daftar dekat link aku tu, aku dah tak masuk campur. Hampa linkkan dan hampa bank in terus ke dalam apps. Urusan jual beli, keluar masuk, cash in, cash out, semuanya melalui apps. Dan tolong jangan percaya jika ada orang yang menawarkan pelaburan Wahid Invest melalui Telegram ataupun WhatsApp. Ingat guys, pelaburan tidak akan datang keuntungan dengan cepat. Bagi siapa yang percaya keuntungan datang cepat, dia tak pernah hidup lama lah, sebab kehidupan ni pun memang susah. So inikah pelaburan, tak ada benda yang senang dalam hidup ni guys. So I hope kalau siapa yang belum join Wahid Invest, join sekarang, time tengah bagus. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.